Bagi semua barna virus corona di sajumlah wongkon di Indonesia, ngarojong satuan tugas TNI ngadeg-dega sajumlah jalan di kota Cianjur bikin nyemprotkan cairan disinfektan. Eta ketak teh di sorang bikin nyinglar sumubarna virus corona atau COVID-19 sangkan tersumubar ke tempat-tempat anu rawan turta rea warga nu tingrariung. Nitenan ngaronjatna jumlah pasien positif COVID-19 di sajumlah wewengkon di Indonesia dan di 0608 Cianjur, Letkol Infantri Rendra Dewi Ardani ngeprikeun sakumna gabungan TNI di Koramil Anureana 250 TNI pikeun ngalakonan kegiatan nyemprot disinfektan di saban lulurung jalan di puseur dayeuh Cianjur. Eta prak-prakan nyemprot cairan disinfektan teh minangka salah sahiji tarekah ngungkulan sumebarna virus corona atau COVID-19 di papada warga anu pagiling gisik di kota ngalakonan kegiatan ekonomi na. Kegiatan hari ini kami dari Kodim 0608 Cianjur bekerjasama dengan Polres Cianjur, kemudian Satpol PP, Damkar, dan tim dari Dinas Kesehatan Cianjur bersama-sama Pemda Cianjur juga melaksanakan penyemprotan. Di hari yang ke-7 ini kita serempak, kemudian setiap hari di seluruh kota Cianjur, kemudian lorong-lorong atau gang-gang yang belum terjamah oleh kendaraan besar yang kemarin disemprot, hari ini kita sisir. Jadi dipastikan semua sektor dari jalan raya, jalan protokol, dan seluruh gang-gang dan lorong-lorong yang ada di kota Cianjur ini bisa tercover dan mudah-mudahan bisa mematikan virus COVID-19 ini. Dianti lulurung sepanjang jalan raya anu dierong rawan COVID-19 disemprot tina mobil tangki cai. Dandim 0608 Cianjur ngageuing ka sakumna masyarakat Cianjur sangkan tetep narumpi di imahna. Eta ketak teh tujuanana pikeun megatkeun mata rantai sumebarna virus corona atau COVID-19. Eta kegiatan nyemprotan cairan disinfektan teh bakal mayang dilakonan luyu kana instruksi ti pamarentah puseur. Heri Setiawan, Bandung TV.